perjalanan setelah dari Cibubur Karaje. Kita mau Adungan. Opsinya Curug Adungan atau karena masih nggak jauh-jauh banget. Ini kabut nih. Padahal jam udah hampir jam 12. Jam 12 siang. Jam 12 siang. Cuacanya kayak gini. Ini Garut, guys. Selamat datang di wisata alam Curug Orok, Curug Kembar Cikang Rifat. Ini gerbang masuknya nih. Kita ada di Curug Orok. Ini bapaknya Orok. Kita di Curug Orok. Ini bapaknya Orok. Ya. Baru 40 hari. Alhamdulillah, kita udah punya Orok. Berhasil. Ini bapaknya Orok. Daripada udah anu-anu, akhir-akhir ini orang jadi-jadi. Ini parkiran Curug Orok. Belum punya anak, udah ke Curug Orok. Kita udah sampai nih, Curug Orok. Guys, kita sudah di posisi curug yang ke dua. Ketiga mapeling tadi ya. Sang Hyang Taraje sama. Nah ini Curug Orok. Oh iya, tadi sebelum Curug Taraje kita ada curug. Curug Pangairan apa apa? Iya. Ini Curug Orok. Ada dua curug di sini sebetulnya. Ada Curug Orok, ada Curug Kembar di sana. Iya. Tapi Curug Kembar aksesnya belum dibuka. Aksesnya belum dibuka. Terus juga memang takutnya ada air bah tiba-tiba. Jadi agak di dihimbau sama hati-hati kalau misalnya mau kesana sana, kalau minta ikut apa kita mau ngecam di sini, kita mau masang tenda di sini di Curug Orok. Oke, tiketnya 12.000, murah kan. Tapi di sini fasilitasnya udah lengkap dia. Sini fasilitasnya itu udah ada kontrakan, ada restonya juga ada. Kayaknya boleh juga ini acara buat keluarga sini. Iya, kayaknya buat family gathering di sini enak. Family gathering ya. Oh, iya. Tempat tujuan. Ini penginapannya. Ini kita tim anak Curug Bekasi akan meninggalkan jejak. Dari mana, Jack? Ini dong. Baca. Di sini udah banyak. Baca, Jack. Dari mana aja tuh, Jack? Waduh, banyak. Gak bisa nyebutin. Gak bisa nyebutin ya? Ya. Dari Bekasi ada gak? Lain ada kita. Dong. Ada? Ada. Oke. Yuk, mantap. Terpesona gudang garam merah. Nikmat rasanya. Lo masih apa lagunya sih? Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Belum berpengalaman, belum waras orangnya. Oke, masih semangat. Alhamdulillah, gas terus. Ini dia, mantep nih, oke nih. Sekarang mantep, biar besok balik jangan-jangan ya. Nyari juga putus. Gua lagi tengok nggak ada orang, pas itu muncul dari dalam dari sofa paling bagus nyari apa pak? Kaget lo ya? Kaget lo? Sofa baik pak? Airnya keruh ya?
aja. Nur buat. Nur buat. Tonggeret lagi kentong. Lucut, jahil banget tonggeret. Tonggeret lagi asik, lagi enak. Nah, itu curugnya cuy. Curugnya kayak kuali ya. Bulat. Kalau curug yang jatuh airnya tinggi, biasanya pasti dalam. Masa kata itu menjambu? Kuban! Lagi kosletnya, lagi koslet. Error. Kita ngeblok di curug orang. Dek, mau kemana dek? Langsung diminum nih? Iya. Nanti kita langsung. Kita mau habis air. Ambil air minum yang disarankan sama pengelola. Bisa langsung diminum ya? Bisa langsung diminum. Cepat air langsung. Mantep ya airnya ya. Ini curug orok nih. Debit airnya mantep. Cepat banget. Belakang kita ada curug ini yang namanya curug orok masih di Garut posisi masih di Garut cuman kita lagi lihat-lihat ini mau pasang tendanya di sebelah mana posisinya luar biasa apa dengan curug yang pertama curug pertama itu luar biasa ya, ini juga kita belum sampai curug di mana. Ini udah mulai sedikit dan pasang. Ini kebun. Tapi gak sebesar Kalau saya sangat cepat, Kalau kita kan ini mainnya 60 km per jam. Jadi lumayan ya. Oke. Rencana mau nge-camp di curug orok Garut. Nah itu lagi pasang tenda, yang satu udah selesai, yang satu lagi belum. Kenapa makan beras, bawa beras. Guys, lagi masak guys. Ini bawa step ini. Step jujun. Kolap. Kolap. Wow, tau gak yang namanya? Kalau ada air.
ada. Kalau nggak pohon ada air. Ini sep, 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 Jun, Jun. Bukan sep Juna. Dia pada melek. Gedes. Dia pada melotot. Jadi kalau nggak usah takut kalau main dread, air deket. Bukan yang mana. Kamu belum dimatiin? Sep Jun, lagi bikin sambal. Wah, kerja main dread. Mulutnya bisa banget dah. 3 tahun kita apa di Banten? Tukang sambal jadi. Itu pada pada mencol. Ini suasana malam, cuy. Jeruk orok.